Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat YouTube, kali ini saya akan menyampaikan tentang hitungan huruf hijaiyah. Di mana hitungan huruf hijaiyah ini sangat penting kita ketahui karena banyak rahasia-rahasia yang ada pada jumlah pada huruf hijaiyah. Di sini di papan sudah saya tuliskan mengenai bagaimana cara gampang untuk mengetahui hitungan huruf hijaiyah ini. Di sini sudah tertulis abjadun hawazun hato yakun lamunun sa'afasun qorusun tasahudun tadawun. Ini yang atas ini adalah huruf hijaiyah, yang di bawah ini adalah nilainya. Contohnya adalah alif. Alif itu jumlahnya 1, ba 2, jim 3. Jadi dari alif sampai ke to ini hitungan sampai ke ya ini hitungan puluhan, satuan, hitungan satuan. Terus kemudian dari ya sampai ke kof, sampai ke sod ini adalah hitungan puluhan. Jadi 10, 20, 30, 40, 50 sampai 90. Kemudian dari kof sampai ke gok ini hitungan ratusan. Jadi cara mengingatnya gampang, yang penting kita itu hafal abjadun hawazun hato yakun lamunun sa'afasun. Nah, hafal itunya baru nanti kita tinggal dari satuan, kemudian puluhan, kemudian sampai seribu. Itu cara menghitungnya. Terus kemudian apa fungsinya? Nah, fungsinya daripada huruf hijaiyah ini adalah untuk mengetahui nilai. Contohnya, seumpamanya kita ingin menilai nama seseorang. Di sini contohnya adalah Ahmad. Perlu diketahui oleh sahabat-sahabat YouTube bahwa huruf hijaiyah yang mati itu biasanya tidak dihitung. Tapi ada juga yang menggunakan yang mati juga dihitung. Di sini saya menggunakan cara yang pertama, artinya huruf yang mati tidak dihitung. Contohnya nama Ahmad. Nama Ahmad ini berapa nilainya? Maka di sini yang pertama adalah alif, nilainya adalah 1. Kemudian ha, karena ha mati maka tidak dihitung. Mim jumlahnya di sini adalah 40, maka kita masukkan 40. Kemudian dal ini adalah 4. Maka di sini kita masukkan 4. Berapa nilainya? Berarti 45. Nah, ini adalah nilai daripada nama Ahmad. Terus apa fungsinya untuk mengetahui ini? Ini banyak. Di antaranya ketika kita ingin mengetahui nama seorang, kemudian kita mengidentifikasi kekuatan orangnya. Itu bisa kita ketahui dari sana. Artinya apa? Artinya orang ini dengan ini nilainya sekian. Oh, berarti ini yang menang. Nanti itu berkaitan dengan ghalib dan maghlub, menang dan kalah. Kemudian juga untuk mengetahui watak seseorang. Di sana untuk mengetahui watak seseorang itu, setiap huruf hijaiyah yang ada ini adalah ada anasirnya. Anasirnya itu apa? Ada huruf-huruf yang huruf tadi itu termasuk huruf nariyah, huruf api. Ada juga turabiyah, unsur namanya itu dari unsur tanah. Terus kemudian hawaiyah dari unsur udara. Kemudian ma'iyah dari unsur air. Nanti anasir-anasir inilah yang menentukan watak seseorang. Makanya perlu kita pahami. Untuk berbicara anasir dari huruf ini mungkin akan saya sampaikan pada video yang berikutnya. Kembali lagi ke masalah pembahasan abjadun hawazun atau yakun lamunun sa'afasun qorusun ini. Nah, dari seperti ini, apakah hanya ini fungsinya? Tidak. Bahkan di dalam ilmu syariat dan ilmu thariqah, itu dalam ilmu tasawuf, itu nilai-nilai huruf hijaiyah ini kadang-kadang juga dijadikan ukuran. Umpamanya kita mau mewiridkan Allah. Jadi lafaz Allahu ini
Yang berapa nilainya? Kalau kita nilai Allah, yang pertama adalah huruf alif, itu jumlahnya adalah 1. Terus kemudian lam, jumlahnya berapa? Lam, lam jumlahnya 30. Lam yang kedua jumlahnya 30. Kemudian he adalah 5. Maka jumlah ini ketika kita menggunakan yang mati dihidupkan. Kemudian berapa ini jumlahnya? Ini jumlahnya adalah 30 tambah 30, 60. Terus 5 tambah 5, 65 tambah 1, 60. 66. 30 tambah 30, 60. Tambah 5, 65. Tambah 1, 66. Maka jumlah 66 ini, barang siapa yang mewiridkan lafaz Allah sebanyak 66 ini, maka ada rahasia yang tersimpan di dalam wiritan lafaz Allah ini. Begitu juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu nanti dihitung, kemudian ketemu jumlahnya berapa. Maka dengan mewiritkan jumlah yang sesuai dengan lafaznya, kalau di sini lafaznya Allah, kalau yang saya ceritakan tadi jumlahnya Bismillah, maka di dalam jumlah yang sama dengan lafaz yang dibaca, maka mempunyai rahasia yang sangat agung. Begitu juga di dalam kitab-kitab itu banyak para musonif itu menggunakan abjaddun ini untuk mengaplikasikan kapan kitab itu diterbitkan, kapan kitab itu dibuat. Itu menggunakan abjaddun hawazun hatta yakun lamunun ini. Selain dari fungsi dari ini, itu kadang-kadang untuk mengetahui derajat seseorang. Jadi derajat seseorang artinya ketika misalkan fulan, jadi umpamanya Ahmad dengan Maisaroh misalnya. Ini nanti dihitung kemudian nanti bisa diketahui. Selain dari hitungan ini, maka juga nanti ada hitungan yang lain. Artinya ini hitungan yang biasa, bukan hitungan campuran. Terus kemudian dari abjadun hawazun ini tipologi huruf-hurufnya ini tidak sama. Artinya nanti ada huruf yang nariyah. Contohnya huruf nariyah itu adalah alif. Jadi alif itu setiap orang yang ada nama alifnya itu pasti ada mempunyai karakter yang keras. Keras. Jadi keras. Kemudian he juga ada karakter yang keras. Tapi kalau nama seseorang yang mengandung unsur ba itu dia datar orangnya, karena dari unsur turabiyah. Terus kemudian yang setiap orang yang mempunyai nama yang ada unsur huruf ma'iyahnya, contohnya dal, ha, lam, ain, ro. Nah, itu orangnya selalu santai dan orangnya selalu menyejukkan. Nah, tapi di sini komposisi huruf yang ada pada nama itu dari kesemua nama, komposisi namanya itu unsur apa saja yang paling dominan, maka itulah nanti yang akan menjadikan karakter seseorang, apakah dia itu mempunyai karakter yang kuat atau dia mempunyai karakter yang lemah, atau dia mempunyai karakter yang lain-lain, itu bisa diketahuinya ya dari ini. Oleh sebab itu, ketika kita sudah memahami ini, maka kita bisa mengidentifikasi bagaimana watak seseorang, bagaimana sikap dan apa namanya, dan kelebihan-kelebihan yang lain. Mungkin sahabat-sahabat YouTube, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada silaf kata dan apabila ada request untuk pembahasan yang lain, silahkan komentar, tapi jangan lupa subscribe, like, komen, serta share sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Demikian, terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.